Halo guys pemirsa, dimanapun kalian ada berada. Hari ini kami rencana mau naik ke Bukit Parema. Jadi kami sudah dekat jembatan Besi, di belakangnya Wesaput, arah menuju ke Parema dan ke Hotel Belanda sana. Jadi ini kami sudah dekat jembatan. Terus sebelah kiri saya, ini ada rumah. Rumah itu hotel kayaknya ya, hotel. Saya tidak tahu, ini pintu dua, ini rumah yang kecil tapi pintu yang dua. Oh, luar biasa ya. Tapi rumah ini tidak digunakan karena rumah lama kayaknya ya, rumahnya sudah lama. Saya juga baru pertama kali lewat ini, dari rumah ini juga penasaran karena rumahnya sudah lama tidak digunakan. Ini rumah yang lantai dua, rumahnya kayak bentuknya bulat, jadi kayak bilang onaik ya, rumah adat. Ini dekat jembatan ini, jembatan Bali. Parema, kawasan hutan pinus atau pohon pinus. Ini rencana membuat wisata Kampung Kilomaret. Sebelah kiri, sebelah kanan itu rumput mei, dan di sana itu bukit. Jadi rencana kami naik bukit itu, dan kami bisa lihat pemandangan. Ini jalan masuk, masuk ke hutan pinus dan ke Harara Bukit Parema. Ini jalannya, ini kami ada menuju ke sana. Ya pemirsa, kami sudah pertengahan mau naik ke bukit. Berapa kilometer lagi akan kami sampai. Pemirsa akan mengikuti, lihat pemandangan atau bukit di atas, dan juga lihat pemandangan Kota Wamena. Kami sekitar 5 orang, itu kakak saya, dan yang di luar sana nih, ini teman saya sedang duduk capek, dan juga ini teman saya juga capek. Kita 3 orang yang serat sini, dan 2 orang sudah mereka di luar. Ya masih jauh lagi, ini sudah pertengahan, masih di tengah-tengah, belum naik lagi di bukit di atas ini bisa lihat Kota Wamena di bawah kali Balim. Di sana awan-awan gunung, dekatnya Gunung Trikora. Itu di sebelahnya itu apa, sebelah kiri kalau dari sini, tapi awan tertutup. Nah ini kawan saya, kami ada naik, capek juga ya ternyata. Akhirnya kami sudah sampai di Bukit Parema. Nah kami bisa lihat pemandangan atau Kota Wamena di bawah kali Bali. Di sana Kota Wamena, dan itu kasih dekat lagi ini Bandara Wamena. Jadi mungkin kawan-kawan tidak punya kesibukan bisa naik ke bukit ini karena bukit ini terlalu tinggi dan bisa lihat Kota Wamena.